Hai, selamat berhujung minggu semua. Hari ini kita nak buat menu berbuka puasa sambal ayam volcano. Kenapa saya bagi nama dia volcano? Sebab dia pedas yang amat. Tapi yelah, ada setelah kita suka makan orang pedas buka puasa ni, bawa orang kata pun macam ambil feeling ni kan. Okay, jom kita start. Saya lumurkan ayam dengan kunyit, dengan halia yang di blend dan juga garam. Siapa nak tambah nak tambah tepung sari pun boleh juga, tapi saya suka buat style tradisional macam ni untuk sambal ni. Kemudian kita akan tumis bawang merah yang halus-halus tu, and then kita masukkan tomato dan juga cili padi yang halus-halus ni, cili padi kampung ni. Ini yang buat kita punya sambal jadi volcano ni. Kemudian kita masukkan belacan, dan kita masukkan paste sambal belado merah. Dalam paste sambal belado merah dah ada dia juga sebenarnya, bawang besar dan juga bawang yang lain lah. Cuma kita tambahkan sikit je nak bagi dia rasa macam volcano. Tumis sekejap, naik bau, dah siap. Perah air limau nipis, dah sedia untuk dimakan. Tu saya cakap simple kan nak buat ni. Ia sesuai dia makan untuk ikan goreng ke sotong goreng ke apa sahaja lah. Sambalnya memang terbaik. Rasanya pedas and then menyelerakan. So selamat mencuba.